bantaran sungai di Ciliwung ini seharusnya mengikuti peraturan tentang tata ruang, penataan tata ruang wilayah yang ada di negara kita ya. Kita punya PP perencanaan tata ruang, di situ menyebutkan dengan jelas bahwasanya bantaran sungai itu statusnya atau peruntukannya adalah sebagai kawasan lindung. Nah, memang ada masyarakat yang membangun rumah-rumah di bantaran sungai itu juga melanggar peraturan tersebut. Tetapi kalau kemudian pemerintah Gubernur Ahok ini membersihkan pemukiman liar di bantaran sungai, kemudian membangun beton di sepanjang aliran sungai, bahkan membangun jalan inspeksi menggantikan permukiman liar yang sudah dibersihkan tersebut, itu juga sama-sama melanggar lingkungan. Jadi seharusnya bantaran sungai ini dikembalikan peruntukannya sebagai kawasan lindung, bukan untuk jalan inspeksi, juga untuk bangunan permukiman. Jadi seharusnya bantaran sungai itu ya untuk barier zona bervegetasi alami. Bro, ini kan kita berada di daerah program normalisasinya Kemen PU sama DKI, dalam hal ini mengatasi banjir Jakarta. Jadi pinggir sungai itu dibeton dengan sheet pile yang dengan di bawah air itu ke kedalaman 10 meter dan di atas itu ada tembok tinggi. Kita bisa lihat di atas itu pemukiman warga itu, kampung pulau itu semua tuh di bawah tanggul, di bawah pagar. Apakah itu efektif buat penanggulangan banjir Jakarta? Ya, memang solusi yang paling cepat yang disukai pemerintah itu adalah membuang air secepat mungkin ke laut dalam pengendalian banjir. Padahal ini sebenarnya bukanlah cara yang tepat. Karena seharusnya pengendalian banjir adalah dengan menahan sebanyak mungkin air di wilayah hulu sebelum dia mengalir ke hilir, bukan malah membuangnya secepat mungkin ke laut. Kalau kita membuang secepat mungkin ke laut, akan banyak dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi memang di sini tidak banjir, tapi banjir akan pindah. Dia tidak sebenarnya banjir tidak hilang, dia hanya pindah ke lokasi lain, terutama di kawasan hilir ya, apalagi Jakarta ini merupakan dataran yang di bawah permukaan air laut. Ketika terjadi pasang di laut dan pada saat bersamaan turun hujan lebat, ini menjadi potensi bahaya bagi kota Jakarta karena air tidak bisa masuk ke laut. Apalagi ketika kita membangun beton seperti ini, saat air secepat mungkin masuk ke laut dan saat bersamaan di situ lautnya pasang, maka air kemungkinan besar akan kembali meluap. Nah, sekarang kita juga menghadapi ancaman perubahan iklim di mana curah hujan semakin meningkat. Kota-kota di seluruh dunia, bukan hanya Jakarta, menghadapi ancaman yang sama dan mereka sudah melakukan upaya-upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan cara-cara yang membangun hard engineering seperti ini itu bukan merupakan solusi. Selain dia berbiaya tinggi, juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lain ya. Jadi cara yang lebih tahan atau lebih istilahnya resilience ya, lebih adaptif terhadap perubahan iklim adalah dengan melokalisir kerusakan itu. Jadi supaya tidak meluas dampaknya, kita memang mencadangkan sebuah wilayah yang memang itu digunakan untuk penampungan luapan banjir, yaitu bantaran sungai. Makanya sebisa mungkin bantaran sungai ini harus terkoneksi dengan aliran sungai sehingga dia bisa secara alami tergenang ketika musim hujan, kemudian dia akan meresapkan air ke dalam tanah, mengisi cadangan air tanah, kemudian kualitas air juga bisa terpelihara karena sedimen-sedimen akan tertahan di bantaran sungai, akibatnya sedimentasi laut bisa berkurang, kemudian juga populasi ikan tidak akan terganggu ya. Bahkan dengan adanya bantaran sungai yang lebar di sepanjang kiri dan kanan sungai, itu menjadi sumber makanan bagi ikan, populasi ikan akan semakin meningkat, kelestarian jenis-jenis ikan lokal bisa tetap terjaga, dan semakin ke laut populasi ikannya yang di laut juga akan ikut berkembang gitu ya. Kalau kita membangun beton seperti ini, laut kita yang akan sangat-sangat terdampak karena segala sedimen dari hulu, dari kota akan terakumulasi di muara sungai. Tidak hanya sedimen, juga bahan-bahan
limbah cair beracun, kemudian sampah-sampah yang dibuang masyarakat ke sungai itu juga semuanya akan apa yang bisa diakibatkan kerusakan ketika pinggir sungai itu terbangun beton secara masif hampir puluhan kilometer dari hulu dari untuk wilayah Jakarta, misalnya dari cukup daerah atas itu mulai dari TBC Matupang yang masih daerah hijau sampai ke muara dengan model beton seperti ini. Kerusakan apa yang bisa ditimbulkan? Ya, kerusakan yang ditimbul itu ya hilangnya koneksi antara bantaran sungai dengan aliran sungainya. Yang pertama kerusakan ekologisnya, yaitu hilangnya habitat alami dari keanekaragaman ikan-ikan asli. Kemudian yang kedua, hilangnya fungsi bantaran sungai sebagai penjerat sedimentasi sungai. Jadi kalau ada bantaran sungai, tentunya ketika banjir, sedimen akan terperangkap di bantaran sungai dan bantaran sungai menjadi tanah yang subur, ya. Kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman asli tepi sungai, misalnya tanaman bambu, tanaman kalau di Jakarta mungkin kan ada loa, salak gitu ya, atau tapi sebaiknya juga kalau sungainya sudah terlalu tercemar, kita tidak menanam tanaman yang dikonsumsi ya, tapi untuk tanaman perlindungan stabilisasi tebing sungai saja seperti tanaman bambu dan loa dan tanaman lain yang tidak dikonsumsi. Apa yang bisa dilakukan pemerintah DKI atau pemerintah pusat dalam menanggulangi solusi yang lebih masuk akal dan tidak merusak lingkungan? Ya, kalau untuk solusinya harusnya dihentikan betonisasi sungai, ini tidak semua sungai dibeton. Karena pembetonan sungai itu selain berbiaya tinggi, juga tadi menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Yang harusnya dilakukan adalah merehabilitasi, merestorasi kawasan bantaran sungai ini menjadi kawasan bervegetasi alami. Kalau di situ terjadi, dikhawatirkan akan longsor, kita bisa menggunakan pendekatan ekohidrolika atau bioengineering dengan memasang batu-batu lepas ya di kaki tanggul sebagai penguat tebing sungai supaya tidak longsor. Kemudian kelerengan tebing sungainya juga kita landaikan supaya dia tidak mudah tererosi. Dan di lereng-lereng tersebut kita bisa menanami tanaman-tanaman yang bisa menjerat atau menahan tanah supaya tidak tererosi. Alasan dari Pemprov DKI untuk membuat model seperti bioengineering itu membutuhkan lahan yang lebih luas, dan alasan di Jakarta tidak dimungkinkan dengan teknologi pendekatan seperti itu karena memang keterbatasan. Apakah itu? Ya, itu alasan yang dibuat-buat ya menurut saya. Karena di peraturan tata ruang kita itu jelas juga di Kemen tentang keputusan presiden ya tentang kawasan lindung itu, bahwa untuk kawasan perkotaan lebar bantaran sungai minimal 15 meter. Jadi sebenarnya untuk perkotaan sudah diberi banyak keringanan bahwa lebar bantaran yang harus difungsikan atau diperuntukkan sebagai kawasan lindung resapan air itu hanya 15 meter. Walaupun secara ekologi lebar ini sangat kurang, harusnya itu 50 sampai 100 meter. Apalagi di wilayah hilir perkotaan seperti Jakarta yang dekat dengan muara sungai. Karena di muara sungai akan menampung banyak tambahan air dari anak-anak sungai di hulu, seharusnya sungainya semakin lebar, bantaran sungainya pun semakin lebar. Tapi faktanya sudah Jakarta ini ada di hilir dekat dengan muara, sungainya itu malah lebih sempit dibandingkan sungai di kawasan hulu, bahkan bantaran sungai pun sudah tidak ada. Jadi kalau pemerintah Jakarta bisa membangun jalan selebar ini ya, ini kira-kira lebarnya bisa 10 meter gitu ya, minimal ya 10 meter ini bisa dialihkan untuk membuat bantaran sungai yang landai, kemudian ditanami vegetasi alami bantaran sungai. Ada kekhawatiran bahwa ternyata ketika pemerintah cuma membangun tanggul atau pagar sungai ini seperti mengisolasi sungai, jadi yang mereka takutkan ini luapan air sungai, dan secara otomatis timbal baliknya ya ketika hujan lokal ini air dari Jakarta ini kan akan menjadi susah dibuang ke sungai. Ya. Itu bagaimana? Ya. Jadi sepertinya kan kita lihat bahwa banyak mobil pompa parkir di sini ketika siap siaga ketika hujan. Apakah itu efektif, efisien jadi buat penanggulangan ya. Banjir? Tentu saja
saja itu merupakan sebuah apa ya, pemborosan dan pengendalian banjir yang tidak ramah lingkungan, tidak sustainable. Jadi kalau kita menerapkan prinsip-prinsip teknologi berkelanjutan atau pengendalian banjir secara berkelanjutan, itu harus memiliki 4 aspek. Pertama, dari aspek pembiayaan. Jadi bagaimana teknologi berkelanjutan itu diupayakan membutuhkan biaya yang sebisa mungkin lebih murah. Kemudian yang kedua, aspek ekologi. Jadi bagaimana teknologi ini menggunakan teknologi-teknologi lokal dan bahan-bahan alami yang tidak harus impor, tidak harus dikerjakan oleh orang ahli pakar dari luar negeri, tapi bisa dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar. Tuh ada lagi yang buang sampah dari rumahnya di atas sungai. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek teknologi ya tadi. Dari aspek ekologi tadi juga bisa tetap memelihara siklus koneksi antara bantaran sungai dengan sungainya. Jadi tetap bisa memberikan menyediakan habitat bagi biota-biota yang ada di sungai. Kalau di beton seperti ini, tentu saja ini memutus koneksi antara bantaran sungai dengan aliran sungai. Akibatnya habitat-habitat biota ini menjadi tergusur. Dan ini yang kami khawatirkan juga memutus budaya sungai. Budaya sungai. Jadi masyarakat aksesnya tertutup untuk turun ke sungai. Kalau kita di sini memang sulit sekali, masyarakat tidak lagi memiliki akses untuk bersentuhan dengan melihat sungai. Sungainya susah. Melihat sungai aja susah, apalagi mau bersentuhan dan beraktivitas di sungai. Seharusnya sungai ini diperlakukan sebagai sumber kehidupan, sumber penghidupan, sebagai tempat yang memang kita hormati, kita hargai, kita jaga, kita pelihara, karena air itu adalah sumber kehidupan. Jangan malah kita kotori, kita beton, kita tutup aksesnya dari masyarakat sehingga masyarakat semakin jauh dari sungai. Dan orang mancing juga akan susah mau pergi ke sungai. Kalau dulu tradisi kita kan sering ke sungai, mungkin walaupun hanya sekedar melihat dan pemandangan. Dan sekarang satu lagi bisa. Sebenarnya kan kalau siklus air itu kan kita tidak bisa melihat bahwa cuma di musim hujan, yang paling kalau di Jakarta paling 2 bulan musim hujan itu, musim banjir. Ya. Apa yang terjadi kalau ketika model turap beton ini ketika musim kemarau? Ya, dampaknya kalau ada betonisasi ini tentunya air tidak sempat meresap ke dalam tanah karena kecepatan air akan semakin cepat ya ke hilir akibat ada betonisasi sungai ini. Tidak ada hambatan-hambatan lagi sehingga airnya ngebut turun ke bawah, turun ke sana ya, ke muara sungai. Nah, air tidak sempat meresap ke tanah. Harusnya kalau ada bantaran sungai, air meluap, dia akan menggenangi bantaran sungai. Di situ air akan menggenang selama 2 atau 3 hari dan pada saat itu juga air akan meresap masuk ke dalam tanah, mengisi cadangan-cadangan air sumur kita sehingga ketika musim kemarau sumur kita bisa tetap mengalir dan airnya juga tetap jernih karena ada penyaringan melalui tahapan lapisan-lapisan permukaan tanah dan adanya tanaman-tanaman rumput-rumputan yang ada di bantaran sungai itu juga menyaring sedimen-sedimen dan racun-racun supaya tidak mencemari ke dalam air tanah. Berarti hal ini kontradiktif dengan kondisi real Jakarta bahwa kita kekurangan air tanah, bahwa kita terlalu banyak eksploitasi air tanah, tetapi di lain sisi pemerintah malah menutup resapan airnya dengan beton. Iya, memang penyebab kekurangan air tanah atau keringnya air tanah itu ada dua sisi ya, dari kita ekstraksi yang berlebihan, over eksploitasi, dan juga tidak adanya pengisian kembali atau recharge ke dalam mata air dan sumber-sumber air bawah tanah kita. Jadi pesan apa terakhir Mbak? Pesan apa yang bisa kita Mbak rekomendasikan atau kita sarankan kepada pemerintah DKI dan atau kementerian pusat, kementerian PU khususnya? Untuk pengendalian banjir itu memang kita tidak bisa hanya berpikir secara cepat ya, secara sektoral, hanya sebisa mungkin mengatasi masalah banjir dengan cepat, tapi kita mengabaikan dampak-dampak lingkungan di kemudian hari yang akan kita hadapi dengan cara yang cepat itu, karena setiap cara yang cepat pasti ada kerugian lingkungan atau biaya lingkungan yang tinggi yang harus kita tanggung. Jadi agar lebih diupayakan cara-cara pencegahan dan pendekatan yang lebih memberi ruang kepada proses-proses alamiah, ekologi, resapan peresapan air dan alamiah yang terjadi di bantaran sungai itu untuk mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Dengan adanya bantaran sungai itu kan banjir akan
terbagi, tertahan, tidak seluruhnya mengalir ke satu titik, tapi dia dibagi ke banyak titik sehingga tinggi muka airnya bisa tidak terlalu ekstrim ketika debit hujan tinggi. Terima kasih Mbak Daru, selamat siang. Oke.